Halo bro, kali ini saya ingin membagikan review alat spray gun untuk cat semprot aerosol. Ini dia alat spray gunnya. Alatnya cukup sederhana ya, berbahan plastik. Ya, dan ini ada tuas ya. Tuas ini untuk menekan nozzle di cat kaleng semprot aerosolnya agar catnya keluar ketika proses pengecatan. Ya, dan bagian berbentuk lingkaran ini untuk dipasangkan ke bagian kepala dari cat semprot aerosolnya, dilengkapi ring untuk pengunci ya agar memperkuat spray gun dengan cat kaleng semprot aerosolnya. Ya, ini dia teman-teman, cat semprot aerosolnya ya sudah saya siapkan, dan kita akan coba untuk menguji hasil semprotnya menggunakan alat spray gun ini, apakah nyaman digunakan, efektif dan juga efisien dalam proses pengecatan. Kita akan review nanti. Dan sebelum digunakan, seperti biasa kita kocok dulu cat semprot aerosolnya agar catnya tercampur secara merata. Oke teman-teman, setelah proses pengocokan cat selesai, kita pasangkan alat spray gun ini ke cat semprot aerosolnya. Pastikan posisi penekan nozzle-nya lurus ya dengan kepala nozzle. Lalu kita masukkan seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kunci dengan ring penguncinya agar handle spray gunnya tidak lepas dengan kaleng cat semprot aerosolnya. Ya, dan spray gun ini siap untuk digunakan mengecat. Saya sudah siapkan di sini bidang catnya, yaitu helm ya. Saya akan berikan cat dasar dulu sampai primer gray, dan kita akan coba semprotkan teman-teman. Berikut proses penyemprotannya.
Oke, teman-teman, itu tadi proses penyemprotan cat aerosol menggunakan alat bantu spray gun ini ya. Feeling yang saya dapat setelah saya menggunakan alat ini yaitu cat yang keluar dari hasil proses tadi lebih halus, teman-teman, dari menggunakan jari. Jadi cat yang keluar itu lebih halus, lebih konsisten ketebalannya, dan juga ringan ya, penekanan nozzle-nya juga, dan ini recommended banget. Boleh dibilang rasanya seperti menggunakan cat kompresor, teman-teman. Dan ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin ingin ngecat body motor atau helm ya. Saya pikir alat ini perlu untuk teman-teman miliki. Dan harganya juga lumayan murah. Saya hanya beli ini cuma Rp20.000 saja di online shop. Oke, teman-teman, itu review saya kali ini untuk spray gun aerosol. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Bento Vlog agar terus berkembang dan memberikan informasi yang unik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.